Hello, jumpa lagi di channel Lot Celebrities. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Felicia Angelista dan Hito Caesar tengah berbahagia. Mereka tengah menanti anak keduanya lahir di tengah-tengah mereka. Felicia Angelista dikaruniai anak kedua setelah putri pertamanya baru berusia 6 bulan. Felicia Angelista dan Hito Caesar akhirnya mengungkap jenis kelamin anak kedua. Lewat laman Instagram pribadi Felicia Angelista terlihat larut dalam keseruan gender reveal kehamilan keduanya. Digelar di ballroom hotel mewah, momen gender reveal ini mengungkap anak keduanya berjenis kelamin perempuan. Uniknya, momen gender reveal kali ini mengusung tema ala ilmuwan yang melakukan eksperimen. Bukan hanya sekedar properti dan kostum, wanita 27 tahun ini bereksperimen langsung dengan beberapa bahan kimia. Ia bersama Hito Caesar membuat pasta gigi raksasa yang sukses mencuri perhatian tamu undangan. Elephant Toothpaste atau pasta gigi gajah raksasa yang dibuat Felicia dan Hito Caesar berwarna pink yang menandakan jenis kelamin perempuan anak kedua mereka, bertajuk Scarlet Factory. Berikut liputan 6.com merangkum momen gender reveal kehamilan kedua Felicia Angelista melansir dari berbagai sumber. Satu, punya perusahaan kosmetik, Felicia Angelista dan Hito Caesar sengaja memilih konsep gender reveal bernuansa ala ilmuwan. 2. Ala-ala bereksperimen di Scarlet Factory, Felicia menyewa ballroom hotel dengan dekorasi yang super meriah. 3. Turut meramaikan, ada kerabat hingga rekan artis dalam momen spesial nan bersejarah ini. 4. Momen gender reveal ini digelar tepat di kehamilan kedua Felicia Angelista yang berusia 4 bulan. 5. Selain jas putih, larutan kimia, hingga gelas-gelas percobaan turut menjadi alat eksperimen. 6. Eksperimen membuat Elephant Toothpaste menjadi sarana mengungkap jenis kelamin anak kedua Felicia. 7. Usai menuang bahan kimia ke dalam tabung Erlenmeyer, warna pink pasta gigi raksasa mengungkap anak kedua Felicia dan Hito berjenis kelamin perempuan.